Jehovah Nasamu, Mulia. Kamu sudah naparo, Indah Nari. Marolo olo sude, sude manisia. Shalom, berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Saudara-saudara, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk kita dapat memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, pencipta alam semesta, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Allah Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami mengerti maksud-Mu melalui firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara seiman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, Kamis 28 April 2022, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Marhite-hite hatani Jehovah domat jadi akal langit. Jala marhite-hite hosani pamanganna sude akka paranganna. Saudara-saudara seiman, kata tentara dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana itu berarti matahari, bulan, dan bintang. Oleh sabda Tuhan langit telah dijadikan, oleh sabda Tuhan matahari, bulan, dan bintang. Saudara-saudara seiman, Mazmur ini sebuah pengagungan kepada Tuhan. Pemazmur mengagungkan Tuhan atas kuasanya. Pemazmur kembali mengingat peristiwa penciptaan pada hari kedua. Cakrawala yang memisahkan air di bawah dan air di atas. Dan juga pemazmur mengingat peristiwa penciptaan pada hari keempat tentang benda-benda penerang yang memisahkan siang dengan benda penerang yang lebih besar dan penerang pada waktu malam dengan benda penerang yang lebih kecil. Kedua peristiwa penciptaan itu dilakukan Allah hanya dengan perkataan. Suara Allah yang bermakna. Ketika Allah berkata jadi, maka jadilah. Ketika Allah mengatakan jadilah matahari, maka matahari jadi. Matahari yang kita kenal di kehidupan kita sehari-hari. Besar, bercahaya, panas, dan sebagainya. Demikian juga ketika Tuhan berkata jadilah bulan, jadilah bintang,
maka semuanya jadi. Perkataan Allah sungguh berkuasa. Saudara-saudara, ketika Allah menciptakan bumi dengan segala isinya, melalui perkataannya, terlihatlah kuasa Allah yang besar itu. Firman Allah, perkataan Allah menjadikan semuanya ada. Saat ini kita membaca firman Allah. Di dalam firman Allah berarti perkataan Allah yang bermakna. Perkataan yang besar. Pemazmur mengagungkan Allah karena perkataan Allah. Setiap firman yang kita dengar, kita pahami bahwa itu adalah perkataan Allah yang bermakna. Dengan kuasa Allah, semuanya jadi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Apa yang kita terima hari ini, itulah yang dikatakan Allah bagi kita. Puji syukur atas berkat Tuhan, atas kehidupan yang kita terima sampai saat ini. Jika pemazmur mengagungkan perkataan Allah, saat ini juga kita diminta untuk mengagungkan perkataan Allah. Firman-firman Allah bukanlah perkataan kosong, perkataan yang tiada berarti, tetapi perkataan yang penuh makna. Kita mau ambil salah satu contoh dari perkataan Allah. Aku akan memberkati engkau. Yang kita pahami, yang kita maknai adalah bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sedang kita jalani ini, Allah memberikan berkat bagi kita. Marilah kita hayati firman Allah yang bermakna itu. Marilah kita mengagungkan kebesaran Allah, kuasa Allah atas firman. Dan marilah kita meyakini bahwa apa yang dikatakan Allah untuk kehidupan kita adalah kata yang bermakna. Perkataan Allah bagi saya, bagi saudara, dan bagi semua ciptaan Allah adalah perkataan yang memberi berkat bagi kita. Mari kita agungkan Allah atas perkataannya. Maka jadilah berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami syukuri berkat-Mu bagi kami atas kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Kami mengagungkan Engkau Allah atas keperkasaan-Mu, atas kuasa-Mu. Ketika Engkau berkata, maka jadilah yang Engkau katakan, bahwa perkataan-Mu memberi makna di dalam kehidupan kami. Engkau berkata tentang kebaikan akan kami. Kami mensyukuri itu. Biarlah kami mengagungkannya, ya Allah, di dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberkati kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Syukur untuk kemurahan-Mu, ya Allah Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Jadilah kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Horas.